Hai guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Karissa Junia. Jadi guys, sekarang ini aku bakal nge-reactionin punya Purple Kiss dengan judul lagunya Ponzona. Sebelumnya aku sudah pernah nge-reaction Purple Kiss itu, tapi itu belum, mereka belum debut, masih kayak pre-debut gitu. Kalian yang belum lihat juga bisa lihat di YouTube aku ada. Dan sekarang ini mereka benar-benar resmi debut hari ini dengan judul lagunya Ponzona. Dan mereka ini dari RBW Entertainment ya, di alias kayak adiknya mamamu gitu. Oke, kita langsung reaction aja. Tapi sebelum ke reactionnya, seperti biasa kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel aku Karissa Ijunia. Dan kalian juga bisa follow Instagramku @karissaijunia. Ya, yeah, thank you semuanya, dan sekarang kita langsung belajar ke reaction-nya. Oke, guys, sudah aku siapin 3 menit 41 detik. Kita langsung belajar. Ini udah kelihatan jari-jarinya ini kayak gotik-gotik gitu. Okay, bun. Keren, guys. Oh. Hoho. Cantik, bro. So beautiful. Oh my god. Oh, ya mereka ini kayak kayak memang grupnya tuh kayak gotik-gotik gitu ya, I think. Oh. Hoho. Eh, ini cantik sih. Cantik itu. Siapa itu? Who is that girl? Who? Oh, ini juga cantik sih. She's also beautiful, guys. Wow, okay. Oh, she's so cool. Oh, okay. Oh, ini belum ada subtitlenya. There's no subtitle. So I don't know the meaning of their MV, their songs. Okay, semuanya warna ungu dong, sesuai dengan nama grupnya, Purple. Okay, ini, aduh, mukanya tuh mirip-mirip. Aduh, penyanyi siapa ya? Juga ada mukanya mirip-mirip kayak gitu ya, guys. Sekilas. Oh, okay. Yang rambut pendek ini keren sih, kayak feel swag dan gotiknya dapat banget gitu. Okay. Oh, black concept ini. Black and sexy concept and gothic concept. Oh. Okay. Oh. 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 Wow, ada pakai tanduk kayak film Maleficent. Oke, ada kayak petir yang nyambar, guys. You better. Oh, lagunya enak sih. Lagunya kayak agak slow gitu, cumannya kayak ada unsur-unsur seksinya gitu. Oh, banyak yang cantik sih. Oke. Okay. Oh. Oh, ada jaring laba-laba dong. Oh, okay, that's break, guys. Oh, okay. Oh, gila sih ini rambut pendek ini main dancernya kah? Soalnya dia kayak keren sih. Oh, wow, apa itu maksudnya? Oke, okay. Oh, darah, darah ditumpahkan, guys. Oh, ini lo keren itu yang di bagian air-air itu. Beh, mantap. Oke. Okay. Gotik-gotik horror gitu ya konsepnya. Oke. Okay. Oh. Asik. Oh. Ho. Yay, oke, guys, jadi itu reactionku untuk Purple Kiss dengan judulnya Ponzona. Ya, Ponzona. Gak ngerti sih maksudnya Ponzona apa. Soalnya juga gak ada subtitlenya, jadi aku masih bingung juga ini arti maksud lagunya apa. Cuman yang aku tangkep itu kayak, gak tau ya, mungkin kayak ada kesalahan apa gitu. Tapi
ada darah juga, ada kayak yang lambang api-api tuh nggak ngerti apa juga. Terus ada kayak yang tadi cowok-cowok pakai apa itu tanduk-tanduk itu, aku juga nggak ngerti sih maksudnya apa, belum tahu. Mungkin kalian yang sudah tahu bisa komen di bawah juga. Dan untuk visual-visualnya juga cantik-cantik semua. Terus untuk lagunya itu yaitu versi kayak agak slow-slow, sexy, gothic dan misterius gitu. Dan dance-nya juga kayak apa ya? Detailnya dapat banget juga. Dan ya menurut aku perfect lah ini untuk debut. Bisa lah ini. Oke guys, jadi itu aja reaction aku untuk Purple Kiss kali ini. Semoga kalian suka, and see you guys on my next video reaction guys. Bye bye.